kita ke rumah mama dong. Yuk, Ma. Syifa kangen sama Kak Cika. Aduh, udah gak usah di sini aja sama Oma. Lagian, mama kalian gak ada kok di rumah. Emang mama kemana? Iya. Kok mama gak ngasih tahu Cika dan Syifa? Tadi mama kalian itu buru-buru, jadi hanya bisa titip pesannya sama Oma. Mungkin Cika mau ketemu sama mama sekarang. Saya boleh pinjam telepon gak, Pak? Soalnya supaya dengar suara anak saya. Sudah lama banget gak ketemu sama mereka. Ya boleh, tapi 5 menit saja. Di telepon umum kantor ya. Ya pasti janji tidak akan lama-lama. Makasih ya, Pak. Mari ikut saya. Maaf, ini teleponnya rusak, ada telepon yang lain. Maaf, Pak. Nggak ada, cuma itu. Ya Allah, kenapa perasaan aku nggak enak banget ya? Sebenarnya ada apa dengan mereka? Semoga anak-anak baik-baik aja. Cika, Syifa. Maafin Papa. Papa belum bisa menghubungi kalian. Halo Bu Arini, saya sudah mencoba bernegosiasi dengan keluarga korban. Tapi sepertinya pembebasan Pak Bayu akan makan waktu yang cukup lama, Bu. Karena pihak korban menolak untuk berdamai. Baik, Pak. Mas Bayu, berapa lama lagi kamu akan dibebaskan? Aku udah gak tahu lagi gimana caranya ngebebasin kamu, Mas. Tante-tante gak usah khawatir, Cika dan Syifa pasti baik-baik aja. Tante bakal selalu doain tante dan keluarga tante supaya dilindungi sama Allah. Tante cantik jangan sedih lagi ya, kan ada Allah yang lindungi kita. Sekarang aja bikin minuman buat tante ya. Makasih aja. Ya Allah, sekarang ini aku hanya punya Raja, anak dari mantan istri suamiku. Permainan takdir apa yang harus aku hadapi ini, ya Allah? Harus cari tahu. Sebenarnya ada hubungan apa antara Arini sama Mas Bayu? Aku harus ke rumahnya Mbak Arini sekarang. Mbak Arininya ada nggak? Ada, Bu, di dalam.
Kalau gitu ibu silakan makan dulu, nanti saya panggilkan. Terima kasih. Untuk seorang pengurus nih rumahnya, hari ini kok bagus banget ya. Ibu kok ada di sini? Aduh, gawat nih. Ibu nggak boleh lihat foto itu. Ibu bisa pingsan.